Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajah, bertatap muka, belajar bersama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita syukuri dan harus selalu kita syukuri bahwasanya nikmat yang paling besar setelah nikmat ijad, nikmat adanya kita di dunia ini adalah nikmat iman, Islam, taufik dan hidayahnya. Semoga kita selalu senantiasa diberi taufik dan hidayahnya agar kita selalu bisa melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Sayyidina Ibni Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ridha Rabb fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Kami ulangi. Ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Artinya, ridha Allah, ridha Tuhan itu bergantung ridha orang tua. Dan kemurkaan beliau juga, kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Pernah suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya, "Maaf ya Rasulullah, aku ingin mengikuti jihad nanti." Rasul bertanya balik kepada dia, "Wahai anak muda, apakah orang tuamu masih hidup?" Kurang lebih seperti itu. "Iya ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup." "Fa fihi ma fajahid." "Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu." "Maka berjihadlah dengan kamu berbakti kepada orang tua." Ada sebagian ulama berpendapat bahwasannya kita tidak diperbolehkan mengikuti jihad perang kecuali dapat restu dan ridho kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya peran orang tua dan posisi orang tua sangat besar dan sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan ilmu yang sangat luas, beliau pernah berkata dan berpendapat, ada 3 ayat yang dia pasti bersanding dengan 3 hal. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atiiullaha wa atiiur rasul. Allah disandingkan dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Maka tidak sah dan tidak diterima amal kebajikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia tidak mematuhi atau tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah. Lakukanlah salat, tunaikanlah salat dan bayarlah zakat. Apabila kita melakukan sholat, maaf, apabila ada seseorang melakukan sholat, melaksanakan sholat yang sifatnya ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia tidak membayar zakat, maka bisa dipastikan tidak diterima menurut Imam Ibnu Abbas. Dan yang terakhir, pembahasan pada kali ini adalah pada ayat Al-Quran yang berbunyi, Anishkurli wali walidaik.
bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Bisa kita lihat bahwasannya orang tua memiliki potensi yang sangat besar untuk memantik cintanya agar kita mendapat ridho dan restunya. Allahu Akbar. Ada salah satu juga Habib terkenal, beliau asal Solo, yang tidak asing lagi di halayak umum. Beliau bernama Al-Habib Novel Ali Drus. Beliau pernah berceramah di kota Pontianak, Kalbar. Ketika itu beliau berkata kepada masyarakat umum, pada zaman ini banyak anak muda, banyak para remaja yang mereka orang tuanya masih hidup. Mereka mengatasnamakan ingin berziarah kepada ulama, ingin berziarah kepada makam wali fulan, ingin berziarah kepada Habib fulan, ingin berziarah kepada Kiai fulan yang katanya memiliki keramat dan kewalian yang sangat besar. Tapi mereka lupa, kata Habib Novel, bahwasannya di rumah mereka ada raja di atas raja, ada wali di atas wali, yaitu kedua orang tua kita. Semoga kita termasuk anak muda, para remaja penerus generasi ini yang meminta doa, meminta restu, selalu menziarahi para wali ulama habaib dan para kiai, namun kita tidak lupa, kita juga selalu menomorsatukan, yaitu kedua orang tua kita. Ada hadis yang artinya, dan ini pernah disampaikan oleh seorang oleh guru kita, yaitu Dr. Randes Habib Segah Baharun. Beliau berkata, ada salah satu hadis yang bermakna seperti ini kurang lebih. Silahkan Anda berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kalau kamu menyakiti hati orang tua dan orang tuamu tidak ridho, maka kamu ahli neraka. Dan silahkan Anda berbuat maksiat sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kalau kamu membuat orang tuamu ridho kepada kamu, maka kamu bisa dipastikan ahli syurga. Hadis ini bukan berarti kita banyak-banyak bermaksiat, namun kita berbakti kepada orang tua. Bukan. Akan tetapi kita melakukan kebaikan terus-menerus, namun kita tidak melupakan bahwasanya kita memiliki kedua orang tua kita. Ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan orang tua saya sudah meninggal? Bagaimana cara berbaktinya? Kata Habib Ali Baharun, disebutkan dalam hadis, kita berbakti kepada orang tua yang ketika hidup memang bagus, tapi orang tua lebih senang dan lebih bahagia jikalau kita berbakti kepada mereka setelah wafatnya. Bagaimana cara berbaktinya? Kita membacakan Quran untuk mereka, yang hadiahnya kita hadiahkan untuk mereka. Kita memberi sedekah yang hadiahnya kita berikan untuk mereka. Kita membangun masjid, pondok, menasehati orang, membuat organisasi untuk kebaikan yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua. Karena orang yang sudah meninggal, kata Nabi Muhammad SAW, persis dengan orang yang tenggelam. Orang tenggelam, andai kata dia kaya, apakah dia mau diberi pilihan? Ini saya tolong kamu dengan emasmu yang beratnya 10 kilo. Dia mau tenggelam, pasti dia tolak. Akan tetapi kalau misalkan contoh, ini ada ban kotor, bannya sudah tembelan 100. Ban ada anginnya, ini saya lempar. Jawabannya dia pasti mau. Sama, walaupun dia kaya, walaupun dia memiliki jabatan, walaupun ternyata dia memiliki amal ibadah yang banyak, pada hakikatnya ketika orang tersebut meninggal dunia, dia persis seperti orang yang tenggelam, membutuhkan bantuan. Bagi kita yang memiliki orang tua masih hidup, mari kita berbakti kepada mereka-mereka sebelum mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang orang tuanya telah diambil dan sekarang berada di alam sana, maka kita tidak putus asa. Mari kita hadiahi Fatihah, mari kita melakukan kebaikan, mari kita belajar ilmu agama sehingga kita menjadi anak yang dalam hadis waladun sholih, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, ilmunya manfaat sehingga kebaikan yang kita dapat mengalir deras kepada orang tua kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.